Halo teman-teman semua, saya Restu. Hari ini mau menyampaikan berita acara WMJ 2023. WMJ itu apa? Women Smart Jakarta. Tema tahun ini sudahi bungkam lawan. Lihat ada kumpulan perempuan mau pawai bersama. Dari halte Irti, Monas sampai patung Merak di pintu barat daya Monas. Sambil berorasi menyampaikan 9 tuntutan rakyat tentang HAM perempuan dalam politik, pendidikan, masalah kekerasan, diskriminasi, serta mendesak pemerintah agar turun tangan. Mungkin ada disabilitas ikutan, ayo simak liputan kami bijak. Kalau ada berapa organisasi, sebenarnya kita nggak begitu menghitung ya. Aku rasa tapi kalau kemarin berdasarkan dari jaringan dari koalisi Women Smart Jakarta 2023 ada sekitar 47 organisasi yang bergabung menjadi bagian dari koalisi Women Smart Jakarta 2023. Boleh banget, aku rasa laki-laki jelas boleh menjadi bagian dari Women Smart Jakarta. Banyak teman-teman relawan yang juga menjadi, yang juga laki-laki menjadi relawan karena memang fungsi dari teman-teman laki-laki adalah menjadi ally atau menjadi sekutu. Karena mau tidak mau kita harus, tapi nggak bisa memungkiri bahwa memang peran laki-laki sebagai sekutu itu juga tetap penting untuk akhirnya kita bisa mencapai kesetaraan gender. Halo, aku Yoma, kemarin saya dari Formasi Disabilitas sebenarnya, Formasi Disabilitas Jakarta. Jadi, aku udah lama dari Women Smart dari awal. Itu aku emang kerjaannya ikut mars ya, dan memperjuangkan hak-hak disabilitas. Dan untuk Women Smart tahun ini, karena haknya ada di Sindo, jadi selain hak-hak penyandang disabilitas lain, fokusnya adalah akses di sini, itu yang membuatku tertarik juga. Jadi ikut menyuarakan hak-hak teman tuli dan teman-teman disabilitas yang lain juga yang biasa aku lakukan. Kesan saya, lihat tempat ini terbuka untuk siapapun. Semua dengan latar belakang yang berbeda-beda itu bisa bergabung untuk menuntut atau protes atas ketidakadilan. Pesan kalau teman-teman tuli merasa tidak adil atau ingin protes, harus berani, jangan bungkam. Suarakan, mengeluarkan semua harus berani. Jangan malu nanti ke depannya bagaimana tuli Indonesia bisa maju. Itu pun kalau kalian tidak mau bersuara. Sudahi bungkam lawan.